Tahukah kamu alur tugas petugas planning kereta atau PPK? Yang pertama, tiba di kantor kru, PPK cek jadwal dan isi absensi. Kemudian menuju ruang kesehatan, PPK wajib cek kesehatan sebelum dinas agar dapat surat keterangan sehat dan layak dinas. Selanjutnya, di kantor kru, menyerahkan surat sehat, cek kelengkapan dinas, dan harus lulus prosedur tunjuk sembuh semboyan. Syarat berdinas terpenuhi, PPK menuju rangkaian KRL untuk cek rangkaian, audio harus baik, dan pintu harus berfungsi dengan baik. Itulah rangkaian persiapan dinas PPK yang bertugas membantu masinis melayani rekan komuter.